Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okey, ni saya ada satu nak buat video lah. Ada customer tu tanya, jika relay untuk Proton Wira relay untuk Proton Wira blower relay untuk fan bawah ni dalam tu. Dia punya fan ni fan apa blower ni. Dia tanya relay dia kat mana. Tu saya nak buat video lah sikit lah. Video pendek lah. Sebenarnya Wira ni dekat, dia ada fuse kat depan tu, depan bot hitam tu, sebelah depan dia ada kotak hitam tu. Itu untuk kipas lah. Untuk kipas, untuk radiator fan, untuk fan condenser dengan fuse. Dengan fuse pula, dengan relay untuk compressor. Tu ada 3 relay situ. Ada setengah tu ada yang 2 relay. Saya rasa lah yang saya punya ni Wira 1.6, dia ada 3 relay situ. Jom kita tengok sekejap. Okey, kita buka bonet sekejap. Saya buka bonet kejap. Sekejap. Yang sebelah ada customer tanya lah. Bukan customer, ada yang dekat YouTube tu, channel saya tu, ada tanya dia punya relay, Wira relay global tu kat mana tu. Saya akan tunjukkan lah. Ini saya tunjukkan untuk relay dengan fuse untuk aircon. Ini ada kotak hitam ni. Hitam ni saya dah cat silver lah. Ini hitam. Kita akan buka ni. Kita akan tengok lah. Kat sini. Ni. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Ini untuk aircon Untuk fan 1, radiator, untuk condenser 1, untuk compressor 1. Yang ni sama juga untuk aircon. Tak percaya, kita akan cabut satu-satu. Buka aircon, kita cabut satu. Mana yang yang stop sekejap saya tunjukkan. Kita akan start kereta sekejap. Okey, kita start kereta sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Buka aircon. Buka aircon aircon buka aircon buka. Compressor on tu 1.6 kat situ lah, 1.5 kat situ. Tapi sama je sistem dia. Ini kipas, ini relay yang pertama. Bila kita banyak kipas dulu tu. Saya akan cabut ni Okay. Stop. Kipas untuk radiator stop pasang balik, duduk. Tu ni untuk radiator. Ni kedua, kita cabut kedua pula. Mana yang stop saya dah cabut. Mana yang stop? Untuk condenser, radiator hidup, condenser mati. Condenser mati. Mana ni untuk relay yang kedua ni untuk condenser? Kita pasang balik, hidup. Okey, dapat punca Nombor 3, kita akan cabut apa yang stop. Tengok timing dah slow. Compressor punya relay, compressor tu tak nampak lah itu tapi ini untuk compressor. Compressor stop. Kipas tak ini hidup dulu. Compressor akan stop. Kita pasang balik dulu pasang balik. Hidup balik timing tinggi.
untuk kompresor. Ini pun samalah eh. Ini sama, kita akan cabut satu pula. Ini untuk pilih apa? Apa yang stop? Eh, saya cabut nombor satu. Tengok apa yang stop. Kondensernya kipas. Eh, stop. Ini untuk kondensernya fuse. Okay, alright. Dia masuk balik. Hidup. Okay. Kedua pula. Saya akan cabut yang ni. Ni tengok kipas untuk apa. Fuse untuk apa. Eh, cabut. Haa, tu. Stop. Tu maknanya untuk hidup. Mati. Ini maknanya untuk radiator fan. Kita masuk balik. Okey, hidup. Alhamdulillah. Nombor 3. Yang merah ni 10. 10 ampere. Ni 20, 10. Okey, cabut. Apa yang akan mati? Haa, tengok apa yang mati. Nampak? Kompresor mati. Ini untuk kompresor. Eh, ini sambung dia ke fuse depan, ke dalam. Dia akan on, dia akan hidup ni. Tengok eh. Temi rendah. Kipas dulu hidup. Temi rendah. Kompresor dah off. Ni saya masuk balik. Tengok, kompresor hidup tak? Gegar enjin. Haa, nampak. Kompresor hidup balik. Alhamdulillah. Ini untuk radiator, untuk apa? Condenser, untuk kompresor. Sama ni, tiga sama direct, sama adik-beradik ni. Ni untuk relay, ni untuk fuse je. Alright, dapat. Dapat eh. Sekarang customer tu tanya, dia nak tanya fan. Global fan-nya relay. Okey, kita akan tengok dalam. Global fan dia tak ada kena-kena kat sini eh. Global fan dia kat sebab dalam. Kat bawah dashboard, sebelah steering, bawah dashboard. Alright, kita akan tengok dalam. Okey, ni sebelah dalam. Kereta kotor sikit lah. Biasalah kereta kerja eh. Kereta untuk bekerja, kotor sikit lah. Dia tanya untuk global fan dalam tu. Relay kat mana? Eh, Vira, kalau Vira dia sebenarnya dekat sebelah sini eh. Ni kat sebelah sini. Semua kat bawah sini. Fuse dia, dia ada fuse semua kat sini lah. Bawah steering, sebelah kanan, bawah dashboard ni. Semua kat sini eh. Ok, ni saya tunjukkan. Untuk fuse dia, heater. Ni ada dia heater eh. Tak nampak eh. Nampak tak eh? Heater ni untuk depan tu, kipas. Dengan ada dua heater. Ni untuk kipas depan eh. Kipas depan dengan heater relay ni. Di relay heater ni untuk aircon yang dua-dua. Satu, dua. Eh, tak percaya kita try eh. Saya akan try. Alright, kita akan try eh. Kita akan cabut satu-satu. Mula kita akan buka kotak hitam ni. Di heater mana? Heater yang ni. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sini eh. Okey, yang ni heater ni nombor 20A. Yang kuning ni. Tengok, saya akan cabut satu-satu eh. Kita tengok satu apa dia punya tu. Eh, saya ambil tu. Dia punya penarik. Penarik dia pakai ni. Ha, ni penarik dia. Ha, ni. Benda putih ni. Ni lah untuk penarik fuse. Eh, untuk keluarkan fuse. Okey. Sekejap eh. Tekan ni. Saya akan start kereta dulu. Okey, start kereta. Kita buka aircon. Buka aircon. Haa, aircon on eh. Aircon on. Anda tak dengar lah. Saya rasa saya dengar. Okey, kereta on aircon. Kita akan cabut. Kemudian kita akan cabut 10A ni. Kelihatan eh. Diff relay, heater relay. Ni eh. Okey, saya akan cabut eh. Eh, apa yang mati? Ha, apa mati? Mati eh. Kita tengok apa yang mati. Kipas ke apa ke? Tengok.
aircon yang kondensor. Kipas mati dengan kompresor pun mati. Ha, ni turun. Aircon tak akan hidup. Okey. Kita pasang balik. Saya akan pasang balik. Pasang balik ni dia eh. Oh ya, tak nampak. Okey ni eh. Pasang balik. Hidup dia on balik. Ah, dia on balik. Okey. Dia on balik. Balik. So, aircon pun on balik. Radiator, condenser on. Okey. Yang 20A tu saya kena cabut. Yang 20A pula. 20A heater. Heater. Heater ni 20A. 20A kita kena cabut heater eh. Eh, okey. Saya akan cabut 1 2. Apa yang mati? 20A. Eh. Aircon hidup eh. Tengok eh, aircon hidup. Hidup. Kompresor hidup. Yang mati angin. Angin. Angin blower. Angin blower. Tak hidup. Tengok. Tak rasa angin. Tengok eh. Saya tunjukkan satu. Sekejap lah. Okey. Ni eh. Saya tunjukkan satu. Ni mati eh. Angin mati. Okey. Saya akan pasang balik 20A ni. 20A. Ini untuk blower eh. 20 heater ni untuk 20 blower. Saya pasang balik. Pasang balik. Ah, saya pasang balik. Okey. Blower dia hidup. Saya tengok. Tengok. Eh. Ah, dia bergerak eh. Blower hidup. Maknanya blower hidup. Itu untuk blower. Itulah. Eh. Untuk fuse. Yang customer tanya ni untuk relay. Okey, saya masuk sini eh. Blower hidup eh. Okey, blower hidup. Okey, saya akan cabut ni. Dia punya masuk balik ni. Ha, dia punya customer tanya dia punya relay. Relay dia sebelah sini eh. Bawahnya satu kotak fuse, ni ada untuk computer box untuk signal. Ni untuk apa saya tak tahu. Saya lupa. Ha, ni untuk relay. Untuk blower. Ni saya akan cabut ni eh. Tengok eh. Ya, ya, ketat sikit. Sekejap. Oh, dah. Ha. Aircon hidup. Blower tak jalan. Tengok eh. Tak jalan. Habis. Kosong. Aircon tetap hidup eh. Aircon tetap hidup. Nampak? Hidup. Haa, itu untuk blower. Okey, kita jawab eh. Untuk customer yang tanya tu. Untuk saya punya customer tanya tu, inilah untuk relay untuk blower. Okey, kita masuk balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah hidup. Nampak? Hidup balik. Hidup balik eh. Alhamdulillah. Terjawab lah eh. Satu untuk customer tu yang tanya relay untuk blower sebelah mana. Itulah Vira eh. Vira eh. Yang Vira kat situ lah. Bawah tu. Yang sebelah atas tu eh. Alright. Yang sebelah sini lah. Yang nombor dua ni. Satu, dua, tiga yang tepi sini. Eh. Bawah kotak ni, atas ni. Alright. Alhamdulillah. Okay. Ni ada satu lagi lah. Jumpa eh. Untuk. Ni dia punya apa nama dia. Macam relay ke. Macam apa tak tahulah apa nama dia. Saya pun nama dia set apa dia. Mac Japan ND. Ni untuk satu untuk blower eh. Kalau kita cabut ni. Blower tak akan hidup. Eh. Sebelah kanan ada satu relay. Dengan sebelah sini ada satu relay. Eh. Alright. Ni untuk blower eh. Alright. Kalau video ni bermanfaat untuk sesiapa saja yang blower tak jalan tu, check dulu fuse dengan relay tu. Eh, fuse dan relay
kat situ lah duduk ke tu, dudukkan dia. Alhamdulillah dapatlah satu ilmu yang tak seberapa ni. Okey, kalau video ni bermanfaat lah, bolehlah share-share untuk kebaikan kita bersama. Alright, nanti ada job lain kita akan layan, insyaAllah saya akan tunjukkan cara-cara lah untuk aircon lah, apa-apa saja yang untuk kebaikan. Alright, sekian daripada saya. Assalamualaikum, jumpa lagi.